Bunga ini ditemukan tumbuh di belakang rumah makan warga RT 12 Desa Sungai Ruan Ilir, Kecamatan Muara Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Bunga langka ini memiliki diameter 45 cm dengan tinggi sekitar 53 cm. Itu perkembangan dari tumbuhan ini ya. Menurut Mukan, bunga ini ditemukan di belakang rumahnya persis di sekitar pohon pisang pada hari Sabtu. Namun aroma bunga ini mulai merebak pada hari Minggunya. Sabtu itu dia terus dia ke atas kan. Hari Minggu dia mekar deh itu. Lalu mengeluarkan ke bau. Awalnya Mulkan tidak menghiraukan tumbuhan yang muncul di samping pohon pisang miliknya. Namun lama-kelamaan bentuk bunga ini semakin unik. Mulkan merasa aneh karena bunga ini mengeluarkan hawa menyengat menyerupai bau bangkai pada malam hari. Karena menduga bunga ini aneh, Mulkan kemudian melaporkan temuannya kepada kepala desa. Kabar tersebut kemudian menyebar dan mengundang banyak warga untuk melihatnya. Oleh pemerintah desa, bunga ini lantas dipagari. Penemuan ini juga telah dilaporkan ke Wakil Bupati Batanghari. Wakil Bupati meminta agar warga memelihara bunga tersebut. Izwan Solimin, Info Jambi TV.